guys, welcome back to my channel. Okay, selamat hari raya, maaf saya dan batin. Okay, untuk video kali ini saya akan tunjukkan kat korang tutorial menggunakan Sean Katniss Brushless. Okay, kita jangan cerita panjang-panjang. So, jom get started. Okay, first of all, mestilah kita perlukan Sean Katniss kita. Okay, so jom kita get started. Okay, first of all, kita perlukan yang tadi yang belah yang ada logo ni belah kiri korang. So yang belah kanan ni yang tak ada apa-apa. So letakkan kat atas kepala. Pastikan yang kat atas kepala korang ni yang ada cangkuk-cangkuk ni semua ya. So korang letakkan kat atas kepala, belah yang tak ada brush ni bagi dia pendek, sangatlah pendek sebab kita nak buat bahagian dalam. Okay, untuk pengetahuan korang, kita nak buat tutorial ni yang tutorial double look. Kalau korang nak buat gaya lain ke apa ke, korang boleh guna brush ke apa ke sendirilah. Itu kalau cara lain, dia tak adalah guna cangkuk-cangkuk yang dia bagi ni. Kalau yang guna cangkuk-cangkuk yang dia bagi ni hanya untuk gaya double look je. Okay, untuk yang double look ni, saya akan ajak korang first. Korang letakkan betul-betul dekat atas kepala. Untuk yang ni, kita ambil yang bahagian yang tak ada logo tu. Dia ada cangkuk je kat sini, kalau korang boleh tengok. So kita ambil yang tempat untuk kita sangkutkan dia ni. So kita sangkutkan dia saja dekat bawah kita punya dagu. Dia pengganti brush lah. Dia ngam-ngam untuk semua saiz kepala. So korang adjust-adjustkan. Okay, dah okay tu. So korang ambil yang ada logo ni tadi. Logo ni tadi korang belikkan kat atas kepala korang, tapi tinggalkan sedikit ruang sebab kita nak buat gaya double look kan. Korang tinggalkan sedikit ruang je ni. So okay, dah jadi macam ni. Korang nampak tak ada tiga tempat untuk kita sangkut. Itu untuk sizing dia. Lepas tu yang ni kita punya penyangkut dia, cangkuk kita. So korang adjust. Korang nak sizing mana. Saya pilih yang tempat penyangkut yang nombor 2, nombor 3. Kita ambil yang nombor 3. Okay, kita dah sangkutkan dia. So kita adjustkan lah kita punya tudung ni. Nampak dia nampak yang cangkuk lebih kan. Kita nyorokkan dia. Nyorok-nyorokkan dia lah. Okay, so kita dah nak siap. Yang lebih-lebih tu kita bawa ke belakang. Lepas tu kita adjustkan dia. So kalau korang nak labu, korang boleh labu macam ni. Kalau korang tak nak labu pun boleh, korang adjustkan dia. Lepas tu korang boleh lapin. Yang ni macam lebih-lebih kan, korang bawa ni semua ni. Bawa ni semua, bawa ke belakang. Bawa ke belakang. Lepas tu korang pin, tarik sikit lah. Tarik sikit, lepas tu korang pinkan dia. Bagi-bagi ni kalau korang nak pinkan dia lagi pun boleh. So adjust sikit. Okay, dah siap. Senang je kan. So memang mula-mula kalau korang baru beli shawl ni, korang memang tak tahu macam mana nak menggayakan dia kan. So
Okay, saya dah tunjukkan tutorial shortcut nails brushless ni. So korang boleh try lah dekat rumah kalau siapa yang ada tu. Okay, senang je ni sebab dia tak payah guna brush langsung. Dia memudahkan korang. So, dah siap. Okay, selamat mencuba. Bye.